Jadi bisa menerima Tuhan hari ini. Sebelumnya kepada Rasmu, bisa Harry disaksikan oleh yang berbahagia pada Tuhan Dr. Papa Abdullah. Disaksikan juga bersama dengan terima kasih Mr. Fokas sekali lagi. Alhamdulillah. Itu dia tadi. Wow. MOU yang kedua. Dan seterusnya, jadi yang berbahagia dengan Syazam, yang sekarang ini, yang berbahagia dengan Ahmad Hassan, bersama dengan yang berbahagia, bersama dengan Mr. Edwin, our Easy Share. Terima kasih. Jadi kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Azhar Manindra Bahru, Presiden Kerjasama Lama. Oke, terima kasih. Kita fokus sekali lagi. Ini dia untuk MOU yang kedua. Kita menerima Fred Adeti Seberhan. Ini itu yang berbahagia Tuan Syaza. Kita bilang CEO founder Fred Adeti. Thank you. Terima kasih. Okay, video pokok. Terima kasih. Soalan tadi ada dua soalan. Soalan yang pertama mengenai harga terkini. Sebelum ni kita telah menyesalkan harga dia pada RM88. Ketika itu baru 8 aplikasi. So, Alhamdulillah kita telah selaraskan harga ini kerana kita telah masuk kepada pasaran antarabangsa, yang mana produk kita ini dijual dengan harga $35 untuk langganan sebulan. So, dan juga kalau di Malaysia ini kali pertama RM150. So, jadi kita dah ada 12 aplikasi sekarang, dan juga pihak syarikat tidak ada niat untuk menaikkan lagi harga untuk 2 tahun yang akan datang. So, itu untuk jawapan pada persoalan yang pertama. Yang kedua, bagaimana platform kami boleh membantu? Baik, seperti pihak media tahu dan juga rakan-rakan lain tahu, hari ini kita telah merasmikan satu program iaitu Jelajah Usahawan Digital. So, dengan adanya jelajah ini, kita mencari usahawan-usahawan di luar sana. So, apabila mereka acquire ataupun subscribe kita punya produk, so dengan secara automatik mereka akan dapat dua platform. Platform yang pertama adalah EasyChat dan platform yang kedua adalah Skyfrog. Kedua-dua platform ini adalah satu induksi untuk semua usahawan ini letakkan produk mereka, mereka boleh letakkan price mereka dan juga dibantu dengan kuasa viral King Blaster. InsyaAllah satu Malaysia boleh tahu tentang produk ini. Di mana pihak platform kalau kita dapat lihat, mereka tidak perlu lagi menggunakan kuasa viral yang lain. Cukuplah ahli-ahli itu sendiri ataupun usahawan itu sendiri melakukan kerja-kerja viral ini menggunakan King Blaster. So, ini untuk jawapan yang kedua tadi. InsyaAllah. Soalannya adalah, what is our collaboration with Angkasa? Okay. Sebenarnya, what we intend to do is to find a more powerful and also what we call a legitimate partner. So one of them that we locate is Koperasi Angkasa. So kami bertujuan, we intend to develop semua usahawan-usahawan koperasi
secara directly dengan bantuan with the help of koperasi angkasa, supaya usahawan-usahawan ataupun koperasi-koperasi di bawah angkasa ini boleh memviralkan perniagaan mereka dan juga boleh membantu ahli-ahli koperasi tersebut. That is our collaboration between Fred Advantage and also koperasi angkasa. Di mana yang I explain masa Japan, angkasa ni dia sebagai apa? Kita ni bahasa mudahnya, angkasa is sebagai payung pada gerakan koperasi di seluruh seluruh Malaysia. Kita ada 14,600 lebih sekarang koperasi, dan antara strategi kerajaan telah meletakkan di bawah angkasa transformasi koperasi, mensasarkan pada tahun 2025 koperasi kena menyumbang pada kredit NKN negara berjumlah 60 bilion 2025, 60 bilion, dan 2030 100 bilion. Jadi untuk mencapai ke arah itu, maka koperasi kena terlibat dalam bidang perniagaan yang mempunyai impak yang tinggi, yang mempunyai pulangan yang tinggi lah. So, antara strategi yang perlu dibuat ialah mereka, koperasi kena meluaskan pasaran supaya produk mereka bukan sahaja terjual di peringkat apa ni lokal, tetapi juga di peringkat global. Jadi antara strategi yang kita buat ialah kita mengenal pasti rakan-rakan strategi yang bukan di kalangan koperasi yang boleh jadi partner kepada koperasi untuk penyelesaian hasrat untuk keluarkan pasaran. Dan dalam konteks ini, kita kena menggunakan digital platform, gunakan aplikasi yang boleh kita pasarkan secara online supaya kita boleh akses pada market di peringkat global lain daripada peringkat global. Dan kita kena pasti antara ini rakan strategi yang boleh membantu koperasi memasarkan produk mereka ialah Kim Luster. Jadi itu antara strategi. Selain mereka ni akan kerjasama dengan sistem yang kita dah ada. Kita ada banyak sistem, ada sebuah kata ni, termasuk dalam segi peruncitan kita ada G-Mark Shop, peruncitan dan pengurangan kita ada G-Mark Shop dan juga G-Mark B. Yang ni untuk peruncitan. Jadi mereka boleh bantu untuk viral push tadi. Pemasaran. Yang ni yang memang kita percaya dengan kerjasama dengan strategi mana yang masalah koperasi. Yang nak letak ni dengan angkasa ni, dengan koperasi kalau kita tak mahu. Sebab ada yang jenis nak makan je, nak telah je. Dia jenis yang masalah koperasi. Jadi kita dapat kata, okey, Kim Luster ni adalah mereka yang masalah koperasi lah. Yang faham tentang koperasi, dan saya percaya sebagian daripada player-player ataupun actor dalam Kim Luster ni, mereka juga sebenarnya ahli koperasi. Terutama mereka aktif secara individu sebagai usahawan. Jadi kita menampati ini antara strategi yang kita akan laksanakan. Sebenarnya bukan saja dengan Kim Luster, kita tak terhad pada. Dan seperti mana yang sebutkan tadi, mereka juga melihat dengan kekuatan angkasa sendiri yang kita boleh akses bukan saja kepada pada domestik tetapi juga peringkat orang international, termasuk ASEAN, rantau Asia dan juga rantau Asia Pasifik. Yang saya sebut tadi ada 4.1 bilion dia punya market share. Market share dia kerana tutup daripada pasaran dunia adalah di rantau Asia Pasifik.